Salam sejahtera, info terkini. Ketua Bahagian UMNO Ketereh Tan Sri Anwar Musa memuji tindakan PAS yang terus mengekalkan hasrat mencari kesepakatan antara parti itu dengan UMNO dan bersatu bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Bekas Setiausaha Agung UMNO berkata tindakan PAS itu menepati maksud serta panduan syariah dalam mencari kebaikan dan menolak kemudaratan yang lebih besar. Ia terus membuka pintu perundingan dan perbincangan. Begitu juga UMNO, Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah membuka kunci permuafakatan kerana hati kecilnya dan para pemimpin mahukan umat yang bersatu. Kita sememangnya diperintahkan Allah agar berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai-berai. Teruskanlah usaha kerana di mana ada daya, di situ ada jaya, katanya dalam hantaran di Facebook pada Sabtu. Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam kenyataan selepas mesyuarat jawatan kuasa kerja PAS pusat semalam berkata parti itu berpandangan perlu ada keanjalan dalam rundingan antara ketiga-tiga parti teras Melayu terbabit seterusnya menjamin kestabilan politik negara pasca PRU15. Presiden PAS itu berkata ia termasuk syarat-syarat yang dikemukakan dan rundingan kursi yang sedang diusahakan. Sekian laporan.